Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Suriansah M. Syaukani menyebutkan ada beberapa usulan pihaknya yang pending mengingat kondisi keuangan daerah. Beberapa waktu lalu, pihak eksekutif dan legislatif melalui Badan Anggaran menggelar rapat bersama, yang mana pada rapat tersebut Badan Anggaran menyampaikan usulan 64 miliar untuk memperbaiki layanan kesehatan pada rumah sakit milik Pemko RSUD Sultan Suriansah Banjarmasin yang berada di Jalan Rantauan Darat. Direktur Utama RSUD Sultan Suriansah Muhammad Syaukani mengatakan, usulan itu mengacu kebutuhan di semua bidang layanan kesehatan. Namun pihaknya memahami jika tak semua usulan bisa dipenuhi sekaligus mengingat kondisi keuangan daerah. Karena memang anggaran kita terbatas, ya, sehingga memang kami diminta untuk memilah lagi mana usulan baik itu alat kesehatan maupun yang peralatan kantor yang bisa dipending. Artinya tetap disetujui, tapi sebagiannya tidak diakomodir, diubah, tapi akan dialihkan ke anggaran murni 2024. Jadi alhamdulillah, ya, bagi kami sebenarnya tidak masalah. Artinya kan kalaupun misalkan digeser atau ditunda ke murni 2024, insya Allah juga tidak masalah karena sudah ada tadi disampaikan bahwa usulan kami disetujui, namun sebagiannya bisa diakomodir di anggaran perubahan, sebagiannya lagi akan diakomodir di anggaran murni 2024. Beberapa usulan yang dipending adalah pengadaan UPS untuk penunjang kelistrikan di ruang operasi. Pihaknya tidak mempermasalahkan karena usulan lainnya akan digeser ke anggaran tahun 2024 mendatang. Murtasiah, Banjar TV.